Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Di pagi hari ini kita akan panen kelapa sawit pokok tinggi dan pokok sedang, teman-teman. Ini kalau di sini pokok tingginya sudah di replanting rata-rata dan sedikit sekarang bisa panen. Jadi pekerjaan petani di sini sebagiannya menanam dan sebagiannya lagi ya jadi pengangguran kayak saya. Oke, kita pagi hari ini akan berangkat menuju TKP. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Dan hari ini kita biasa panen sawit lagi. Dan alhamdulillah di sini lagi panen raya, jadinya saya tidak sempat untuk membuat video itu setiap hari. Dan sekarang saya sempatkan untuk kalian ini guys. Oke, seperti apa kegiatan saya panen sawit? Simak terus. Oke, teman-teman, mbak guys, mas guys, mbak bro dan mas bro. Seperti inilah proses panen kelapa sawit pokok tinggi. Ini tinggi sekali pokoknya. Jadi cara panennya seperti ini. Ini satu tandannya dibayar dengan 2.500 atau kalau yang tinggi banget 3.000. Nah, seperti inilah proses panennya. Oke, mas guys dan mbak guys, mas bro dan mbak bro, juga teman-teman, ini kita akan mencoba panen. Oke, simak terus. Nora.
macam. Oke. Ini dia, Mas Bro. Rupanya gede-gede. Sawitnya alhamdulillah ini, Mas Bro. Mantap. Oke teman-teman, obrok yang saya gunakan ini adalah obrok kayu, bukan obrok besi yang biasanya itu muatnya banyak. Ini karena saya suka ini, simple teman-teman. Jika buahnya besar itu mudah mengeluarkannya. Oke guys, ini kita sudah keluar 120 ini guys, tandanannya. Ini sedang-sedang ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini pemuatnya Mas Kris sudah sampai untuk mengambil buah. Ini harga di RAM dekat sini berapa Mas Kris? 15.50. 15.50 kalau di pabrik? Sekitar 17 ya. Oke ini teman-teman, sawitnya masih mengkel-mengkel, belum brondol, tapi kalau di sini laku. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Dan kita akan pulang ke rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke teman-teman, kita telah sampai di rumah. Dan ini suasananya telah hujan ya. Tadi saya sempat kehujanan di jalan. Tapi alhamdulillah panennya sudah selesai. Kemudian hujan. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.